ni ciri-ciri pemimpin yang betul. Berani. Ha? Ya. Baik. Elok-elok telinga dia. Aku tak puas hati dengan dari tadi. Mesin ABC Pak Kodi. Benar. Pak Kodi kena Pak Kodi kena samun. Lepas tu orang tu tulis ni angka ni. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap ya, selalu saya katakan jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi lawak JKK cuy ya. Kompilasi lawak-lawakan JKK cuy. Kita sudah masuk ke part yang ke-6 ya. Buat korang yang belum tengok ya, ada part 1, 2 dan seterusnya gitu cuy. Korang bisa tengok di sini cuy, saya taruh di sini ya, jadi korang bisa klik di situ. Intinya kita sudah membuat 5 video tentang lawakan atau kompilasi lawak JKK cuy. Dan yang menarik sih menurut saya cuy ya, menurut pandangan saya, karena di sini saya bisa melihat atau mendengar lawakan Abang Jeb berkolaborasi dengan Abang Rupi cuy. Itu satu yang spesial kenapa saya selalu membuat reaksi tentang lawak JKK gitu cuy ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, tanpa membuang masa, langsung aja cuy ya. Kita tengok cuy. Oke, videonya udah siap ini cuy. Seperti biasa ya, video ini tuh kita dapatkan dari teman kita ya, yang sudah membantu kita untuk edit video ini cuy. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa di like cuy. Like, komen, dan share video ini kalau memang video ini menghibur gitu cuy. Oke, 3, 2, 1. Ini tajuknya cuy, gila gelam. Ini penyebutan gimana nih? Gila gelam. Kalau pasal gila saya paham, gelamnya ini saya nggak paham cuy. Mungkin nanti dicerita baru kita paham lah cuy ya. Ayam della pen ini pojok sikur sama sikur lape. Pak dengar itu kan lagu lah. Lagu apa? Lagu klasik. Ini dengar. Jawab seremnya lah. Serem. Susu saya suka minum susu. Wih, betul serem. apa artinya itu betul serem? Coba kita ulang dulu. Susu saya suka minum susu. Wih, betul serem. Betul serem apa sih? Gue gak paham itu. Apa yang dimaksud gitu ya? Betul serem. Tapi mereka ngakak gitu. Apalah Pak Dini. Lagu klasik. Aduh. Kau jangan dengar. Yelah. Betul serem. Wow. Dia boleh meracun pula atas meja. Ini gayanya bukan ini semprotan ini cuy. Anu ayam gitu ya. Woi. Woi. Gila lah. Aku lah tu. Kedai ni patut hukum dia dibakar je lah. Apa benda Pak Godi. Nampak kayak Rikon pun. Siapa ni tamu jemputan? Kalut yang semua orang kalut-kalut tegak. Ya, ya. Kamu kalut lah. Minta maaf lah cik adik. Kita orang ni bukan setakat kalut je. Kuat pula bergurau. Bergurau kasar-kasar kan? Tak apa, saya pun suka bergurau. Kenapa? Ya, itu. Seronoknya. Muka dia kat Sokobo ni, pelakon. Ada muka saya kat situ? Pelakon. Ada situ. Muka dia ni. Mana? Oh, iyalah. Tapi yang kat sini nampak berminyak sikit. Iyalah, kena dah kena nasi lemak. Masih minyak. Apa berminyak? Wih, ini siapa ya? Kayak pernah lihat dia cuy. Siapa ya? Itu Adam Damdam. Oh, Ci Adam. Ya benar, yang waktu di episode keberapa itu? Waktu dia jadi apa namanya nih? Bagian kesehatan gitu cuy. Tapi waktu itu dia pakai kayak apa, cermin mata gitu. Sekarang enggak gitu. Tengok tu sorok. Saya baca dalam paper tadi tu. Bukan kau yang kesihatan ni tu? Yalah, yang kesihatan. Yang tak pandai cakap Melayu tu. Oh, benar gini. Alana Rose kan?
Alana Rose. Oh, Alana Rose ni pelakon ya. Aku kena ayo. Setiam. Tak tahu. Duduk. Cik Adam duduk. Cik Adam datang ni ke denggi? Makan apa? Mi goreng. Minum ni sekarang sudah. Menu. Mi goreng. Dua. Tak. Chicken chop. Dia cucap. Panas tak? Mana ada panas chicken chop. Ada tercili je. Air. Ice swam lagi. Ice swam letak gula sikit. Tak gula. Nak. Ada payung eh? Hello Dato' Roshan. Wish Dato' Roshan. Oi, putih jah yang beliku. Gila-gila remaja. Dato' saya dah bank in 15 juta. Wish. Jumpa nanti. Akhir salam kita dulu ini. Ada tu dia. Alah dah habis. Kami datang apa aja? Memang saya dulu pegawai kesihatan. Okay. Tahu dulu. Saya sudah tinggal tu, saya tak nak kutip nyamuk dan lalat lagi. Betul lah, jangan kutip banyak. Sekarang, dah berhenti kutip nyamuk. Woi, buat film, tak nak tengok gitu. Cakap macam biasa je lah. Gaya. Mana ada hati nama gaya? Bila. Apa panggil gaya? Dia bukan nama gaya lah. Ini pelakon popular Alana Rose. Hai, aku tahulah. Tapi sebenarnya dia ni cousin aku. Oh, cousin. Nama dia Rogaya. Alana Rose tu nama glamour je. Bukan kartu. Nama gaya. Nama gaya. Gaya ni biasa nama orang panggil tahun sekali. Selamat hari gaya. Selamat hari raya gaya. Malu je lah bagi nombor IC. Buat apa? Nombor IC, nama IC. Alana Rose tu abang Damdam lah yang bagi. Saya rasa Cik Dan tak jadi kameraman. Sebab kameraman ada 1, 2, 3, 4. Saya buat dokumentari. Oh, dokumentari. Ekspresinya ini apa? Adam ini cuy ya, ekspresinya itu kayak datar aja, kayak apa istilahnya cuy, kayak gak ada, kalau dibilang orang gak ada ekspresi bagaimana ya, lucu dia tak tertawa, lagi marah pun dia nampak biasa aja gitu ya. Gak ada ekspresi gitu. Tepi, saya ada buat tepi ya, kepada Batu Pahat. Eh, orang tak cakap ni kan? Sambal belacan. Sambal belacan. Aduh, ini lempeyek Batu Pahat ni, betul? Tanah pedas. Tak pernah. Kenalah ni. Oh, kau nak jawab. Kok bisa tiba-tiba ada itu ya? Oh, masa kecil-kecil mandi sama-sama? Assalamualaikum. Ya, dipeduli. Nak balik. Nanti dah dulu orang tengah buka. Bukan. Saya dah keliru. Tak tahu jam. Dan baru bagi salam. Apa yang saya cakap tadi? Muka bak kata. Kata apa? Si Ramli. Kancang tiada. Manis ada. Awak dah makan? Awak, saya rasa kita kena kenal hati budi masing-masing. Hello. Tapi dia lahir rasa cinta, kita akan berdua. Hidup ini. Betul tak? Hidup ini. Praktis. Hidup. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Cik Adam. Saya tahu memang banyak ramai orang nak jadi artis. Betul. Saya nampak banyak muka yang elok-elok, seram tak? Gak nyambung dialognya. Seram tak? Elok lah. Dia ni memang cantik. Garam saya tengok. Garam. Muka macam pelakon Jepun. Ya. Saya memang orang Jepun. Ha. Oh, ya ke? Cik Adam. Wah, menang besar abang. Pegang sikit bolehlah. Saya dah semangat dah. Ini kayak ini ya, karakternya tu kayak di kalau film Naruto itu betapa genit gitu ya. Genit banget kalau sama perempuan, cuy. Macam aku tadi settle kan. Yeah. Okey, silakan Cik Adam teruskan. Cik Adam, saya akan sign terus dan bagi duit terus, ha. Asik. Dan juga
Ha? Duit ada berapa banyak dah? Eh, banyak. Cukup untuk hidup kita di hadapan. Lain macam. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. You must go here, here and here. This is the place. Abang. Boleh saya ikut tak? Saya nak ikut. Saya boleh buat makeup, touch up. Dia itu kalau pasal pasal perempuan je. Aku ni dah 3 butir apple aku makan. Dah lah bagi aku pula. Aku ni pun nak rasa si Mika ni belai muka. Kenapa dia mu ni? Ini untuk orang perempuan lah. Untuk pijat itu cik. Untuk pijat. Kita kena hidup macam lelaki metroseksual. Jaga penampilan. Muka licin. Gebu. Gebas. Lagu ini. Dah yang mana yang licin? Muka siapa ni? Beli Pak Deng. Eh, buat apa tu? Ini untuk kecekan muka. Ha, mati-mati ingat bila cukup jambang. Ini untuk tangan, kaki dan perut badan. Jambang. Kebetulan. Pak Godi, sini ya Pak Godi. Muka Pak Godi. Godi lagi jadi bang. Boleh Pak Godi. Pak Godi punya perut pun boleh. Boleh, boleh. Boleh. Cuba try. Oh, boleh lah. Tak sibuk-sibuk lah. Orang tu sebab dia menjelit lah. Jadi orang hutan. Ambil kasangka, takut terlepas ni. Tajam ni bagus. Dah, jom lah kita pergi. Cepat. Tuan. Aduh. Ini lucunya ini cuy, lucunya tak mau berhenti gitu cuy, nggak ada spasi gitu, sakit rahang ah. Sumpah. Takutlah gaya. Lah, tak apa. Lah, cakap je. Ha. Ini kontes ya. Kita kena pergi tandas dulu. Tolong nak pergi tandas. Okey, saya bagi 1 minit. Nak taman. Taman. Betul nak taman. Teman. Nak teman. Audisi ni je ya, audisi. Kalau tak ada perempuan. Aduh. Iyalah, ni sin cinta bukan sin perang. Bulu rumah pun tak boleh, tak boleh santuh. Asallah tak boleh. Hey, ni. 3-2-1 aksi. 3-2-1 aksi. Okey. Cuk. Sampai hati awak kan selama ni. Saya betul-betul lah sayang awak. Tapi tak boleh hal ini. Apa ni? Tolonglah. Apa ni salah? Saya semua dah tahu. Bapak saya semua dah tahu. Kita kawan. Tak jadi. Serius banget. Telur semua dah order. Apa? Kak dah edah. Bolehlah ni. Apa? Semua dekat dah indah. Telur semua dah order. Semua dah tahu. Bapak saya semua dah tahu. Kita kawan. Tak jadi. Semua dekat dah indah. Telur semua dah order. Telur semua dah order. Kokat dah edah. Kokat dah edah. Bolehlah ni. Boleh. Biar saya fikir dulu. Nak fikir apa? Kat Naida apa sih? Tak payah berlakon. Director. Okey. Ya. Izin dengan saya bercakap sesuatu. Okey. Saya tak puas hati. Kalau nak panggil dia berlakon pun kenapa buat rambut macam tu? Tak, memang saya suruh dia buat rambut macam ni. Aduh. Oh, sampulnya ya. Saya bercakap sesuatu. Okey. Saya tak puas hati. Kalau nak panggil dia berlakon pun kenapa buat rambut macam tu? Saya suruh dia buat rambut macam ni. Sayang, awak saya dah tahu yang saya sayang you. Tapi saya tak boleh tipu rasa saya. Oh, bergiliran ya. Cut. Kenapa ni? Saya rasa yang direct siapa? Direct tu ni. Apa alaskan dia letih? Dia tak boleh cut.
Pemeran pengganti. Kamu sama tapi Allah. I tak sayang you, masalahnya I ada orang lain lagi kaya. Bye. Bye. Sayang, Fatimah. Ini pasal untuk itu. Saya tak maulah. Saya tak suka, saya tak mau. Kasih kasih. Kekasih orang. Lai, cari orang lain lah you. Patutnya cari orang lain. Dialog awak tak betul. macam mana skrip ni? Ni director. Kepala saya sudah pening. Saya belum nampak lagi yang sejenis. Tuan director, saya nak cakap. Oh, Pak Din. Tak nampak lagi yang sejenis? Belum. Ini yang sama jenis nak berlakon. Ni. Ya. Kita lihat Pak Din. Ini ciri-ciri pemimpin yang betul. Berani. Ya. Baik. Elok-elok telinga dia. Aku tak puas hati dengan director ni. Aduh ini Adam ini aduh. Sekali bercakap aja aduh sakit banget. Aduh dia kenapa pasien sensitif gitu ya. Dengar ini. Betul. Berani. Ya. Baik. Elok-elok telinga dia. Aku tak puas hati dengan Rizal ni. Boleh. 5, 4, 3, 2, tai. Ya, tadi dah sudah. Sekarang saya dah nak tutup audition ni. Alah, janganlah. Kenapa Pak Kodi belum ya? Atau dia cuma jadi ini? Okey, saya bagi seorang saja. Seorang. Pak Kodi! Oh, baru. Pak Kodi! Boleh, okey. Pak Kodi! Nih, nanti tu. Minta maaf. Cakap jujur, ikhlas. Pada lubuk hati, pada hujung rambut, hujung kaki. Saya tak minat berlakon. Sorry. Saya minat menyanyi. Siap menyanyi lagi. Masih ku cintai. Tumparai. Yang balas mas. Api sedati. Tak pernah. Enggak, yang saya bertanyakan itu lagu siapa gitu. Api sejati kayaknya lagu Dato' Awi gitu ya. Tumparai yang panas mas, api sejati. Tak pernah. Kenapa ada lagu sejati gitu, campur kan? Maka jadi... Semona. Oke, lebur. Sebenarnya saya suka seorang ini dan saya pilih. Ada harapan. Dia. Pak Kodi. Pak Kodi. Saya pilih awak. What? Pak Kodi? Watak apa? Oh ya, watak penjaga tiket. Aduh, parah. Pasti endingnya menyakitkan. Kalau setakat penjaga tiket, saya pun tak nak. Nak buat apa ni, Pak Pacak? Sebab saya mencari orang yang ada muka kesian. Okey, oh berarti yang tadi udah selesai. Matanda. Ini kalau mat berarti mat. Ini nama orang kali jo ya, Matanda. Okey, Matanda. Boleh nak berapa biji kak? Nak 10 biji. 10 biji. Boleh 10 biji RM5. Oh, boleh. Boleh? Manis ke? Manis. Ini orange. Comel banget ya kalau mikan bercakap gitu. Dari Jepun, kampung saya kat Ehime. Okay. Sedap manis. Ya. Yeah. Comel je. Dia ni patutnya pakai sipet. Dia pula sampai pula. Siapa ini? Mika. Ya, saya kat sini. Atu. Atu lagi ya. Berarti dua kali Atu ya. Kenapa? Pak Jenap kan batuk. Aduh. Saya mau datang ni mau beli apa itu tutup mulut. Oh, ada mask kejap ah. Saya masker. Ambil.
tutup mulut mas. Mas, mas, mas. Ini kalau pirasat aku 2-3 hari lagi lah ni. Mulut kau tidak insuran aku tengoknya. Tidak insuran. Aku mau suruh kau masuk insuran sama si Yusuf. Aku makan es krim lah. Siapa patut? Dah tua-tua makan es krim buat apa? Cuba kau tengok rambut kau tu. Ha? Dan macam oh, ceritanya di sini dia sudah tua ya. Sudahlah cakap aku mau mati, kau kutuk aku lagi. Pak Jen dan Pak Jen. Nah, pilih yang mana-mana yang Pak Jenel suka. Wow, siap ada berkolor mas, comel kan? Mas, comel. Maskernya juga comel. Apapun comel. Saya tengok itu pun lima, itu pun comel. Eh, kau jangan ngadu-ngadu. Saya mau ambil yang dua-dua, saya mau ambil yang di dalam lagi. Oh, boleh, boleh. Saya mau ambil semua. Hilang batuk saya tengok muka. Nampak. Bagi free lah. Pak Jenel pakai aduh, satu ah, nanti semua kampung kena virus Pak Jenel. Pak Daniel? Pak Jenel lah. Pak Jenel. Jenel. Dia lah Pak Jenel sebenarnya. Dia Pak Pung Pak Mustafir. Lupa. Saya mau pulang balik Nepal ya. Woi, dah makan balik. Makan. Bye Pak Jenel. Nepalnya peluang ni. Pak Kodi, Pak Kodi. Nanti Pak Kodi. Okay. Ya Allah, Pak Kodi. Astaga, mana robot. Pak Kodi, Pak Kodi. Nanti Pak Kodi. Ya Allah, Pak Kodi. Pak Kodi? Apa? Saya nak jalan buat apa? Saya dekat dia tua. Oh, enggak bisa ya. Maksudnya dia enggak mau bilang sana-sana dikit gitu ya. Terpaksa diterobos aja gitu ya. Apa dia tadi cakap apa dia? Lupa. Saya nak cakap besok saya tak boleh tolong Pak Kodi. Saya boleh tolong Pak Kodi hari ni je. Pasal apa? Sebab besok Mila ada ni. Kabut sale kat kampung sebelah. Kabut sale? Woi! Oh! Hello! Oh, mesin! Hello, kena kena jamu! Alamak, lepuk, lepuk, lemak! Weh, mesin hilang! Mesin! Mesin! Apa? Mesin yang channel, mesin yang gempa hilang. Lepas tu dia berpangkau tengok. Dia berpangkau kecil, dia berpangkau besar. Oh, dia kena sambung, kena rompok. Apa mesin apa? Oh, itu mesin ini batu, apa batu ais, ais batu. Oh, gitu dia apa yang sebenarnya ni? Pasal apa ni? Jadi aku kena sambung. Kenapa? Ucok. Ni. Aduh. Ni, tolong aku. Kedai aku kena sambung. Mesin kacang tak ada. Woi, woi. Woi, apa pasal ni? Bila kena sambung. Kena rompak. Kena pangkar. Kena pangkar. Hello? Assalamualaikum, Pandin. Pandin, tolong datang. Kedai Pak Kodi. Mesin hilang lah. Okey, okey. Ada dah. Mesin ini. Tambah. Relax. Keep calm, chill and order ABC satu. Satu lagi? Dua. Dua. Saya punya jagung dua sudu je. Oh iya iya iya, yang kayak gini cuy untuk oh bilang je situ mesin ya. Untuk buat batu apa namanya? Ice batu itu batu ice itu pecah gitu ya. Jadi buat apa nama minuman apa ABC. Oh, jagung. Okey okey. Mesin ABC Pak Kodi. Benar. Pak Kodi kena Pak Kodi kena samun. Lepas tu orang tu tulis ni. Angka ni. Angka. Kada terlalu emosional gitu. Come on. Lepas tu orang tu tulis ni pangkal ni. Mesin Pak Kodi ada dekat kedai saya. Ha? Ya, saya pun pelik. Tiba-tiba ada tercokoh atas tu. Hang, jangan buat cerita. Mesin aku dekat kedai hang. Ha? Hang, curi kan? Kan ni Pak Kodi tuduh saya curi. Apa pula? Hang, memang tu hang kata kat kedai hang. Berlebihan semua. Saya tak balas dengan orang tua. Apa nak selek mata saya? Kau tengok, kedai Pak Kodi ni kena rompak. Kau tengok ni, ada XX ni. Hei!
Apa yang kamu ribut-ribut ini? Satu batu aku dengar suara si Kodi sejauh. Alamak, jenglot dah sampai lah. Jenglot. Apa ini yang bising-bising ini? Tak, Pak Jena. Kedai aku kena samun. Bising-bising lah. Ya. Bak ngahang, Pak Cita. Jangan bakar aku, jangan bakar aku pasal mesin. Siapa bangka kau ni? Bangka. Siapa bangka? Siapa bangka? Eh, dah, sabar dah. Gila. Aku boleh mendatang marah tau. Wah, tengok. Bahaya. Ini pada panjang. Mana IPC? Pak Din. Dah dapat ke tangkap penyamun tu? Sabarlah. Aku ni baru je nak duduk. Ini tentang penyamun ya. Jadi semua tempat kedai itu ada pangkai. Kalau ini tanda silang gitu ya. Pangkat. Apa pangkat? Saya takut nanti kalau apa-apa jadi kat saya ke, buatnya saya kena colik. Ya. Pak Din juga ni susah. Tak payahlah gini cakap. Kalau setakat Mak Jah ni tak payah risaulah. Penyamun tengok pun tak lalu. Saya dah jumpa bahan bukti tu, Pak Din. Dekat kedai Pak Wadi. Ha? Ni lah, orang kampung. Jangan kelam kabut. Nak ambil, Pak Din. Oh, Pak ini. Tengok. Masih tengok. Kan di awal dia beli mas. Itu yang saya jual kat kedai saya. Kenapa ada kat warung Pak Kodi, ya? Ikan masuk kat warung Pak Kodi, ya? Salah ini si siapa namanya? Busuk punya kan? Tak sangka, awak ni muka cantik, rupanya penyamun dan hati busuk. Bukan saya. Kan itu siapa punya? Itu saya jual. Jual. Siapa nama lagi nama ini? Pak Jena. Dia enggak tahu. Macam tu, ni mesti Pak Jena lah ni. Betul, Pak Jena. Pak Jena lah yang Pak Jenanya. Dia lupa. Pak Jena, sekarang kita nak tanya. Oh, dia kena penyakit lupa kali. Dah dapat lah. Bukan, masalahnya itu. Dah dapat lah. Bukan, aduh. Tangan saya mana, tangan saya. Tangan saya dimakan. Jaga perangai masing-masing, duduk. Yeah. Assalamualaikum. Maaflah. Tazah di mana? Saya ke sini nak mencari Pak Jena. Ada sesiapa tak yang mengenali Pak Jena? Sebab saya call Pak Jena banyak kali, tak dapat-dapat. Doktor? Ya, saya. Bagaimana isteri saya, Doktor? Ini bukan doktor yang pergi begini. Ini yang datang. Korang paham tak? Pak Kodi cakap, dokter, bagaimana sisi saya itu kayak apa namanya? Kayak istilah bini kita itu kalau di dalam ruang operasi itu lagi dioperasi dan kita tunggu dokter keluar gitu ya. Pas kalau apa dokternya keluar, kita bertanya bagaimana kondisi istri saya, dok. ini yang dimaksud gitu, cuy. Coba dengar. Ini nak mencari Pak Jenal. Ada sesiapa tak yang mengenali Pak Jenal? Sebab saya call Pak Jenal banyak kali, tak dapat-dapat. Doktor? Ya, saya. Bagaimana cerita saya, Doktor? Ini bukan doktor yang begini-begini. Ini yang datang. Pak Jenal ini bukan main lah. Bukan main. Doktor, biar saya cakap. Itu Pak Jenal. Oh, ini Pak Jenal. Ini. Oh, Pak Jenal. Bukan itu, Cok. Okey, dia mempunyai penyakit. Short term memory loss. Oh, benar. Lupa. Memory loss. Saya tak faham penyakit tu. Bagi saya terang, penyakit tu dia penyakit yang lupa-lupa kejap. Ingat kejap tak. Jadi saya kemari. Kiranya Pak Jenal ni selalu lupa lah apa yang dia buat. Jadi kes dah selesai. Lenggali, jangan tuduh sebarangan. Kalau begitu, saya nak minta maaf dengan Pak Kodi. Tadi saya berkasar dengan Pak Kodi kat kedai.
Minta maaf. Pak Kodi agak tua. Dan saya pun sebenarnya bagi pihak orang kampung tak marah kat Pak Jenal. Sebab dia mengundur Pak Jenal buat perkara-perkara yang tak elok ni. Oh, tadi kamu tuduh saya lupa lah. Kita ni kira selesai lah. Jadi Pak Jenal, kita ni kira dah selesai tapi jangan lupa malam nanti kita pergi joget lambat dekat rumah. Joget lambat. Bisi-bisi hilang, kena sini, kena bangga. Oh, ada settingan salahnya, cuy. Ada ni, bawa ni. Mana? Mana ni? Mana? Ni lah, eh. Kau mana? Bisi lah, kau tak punya lah, Ustaz. Tak, kau ni apa masalah? Bisi lah, bisi keturunan ni lah. Ustaz lah. Okay. Oke cuy, akhirnya selesai juga ya untuk episode 6 kali ini. Kita sudah mereaksi kompilasi lawak JKK cuy ya. Aduh, untuk video kali ini tuh aduh, gak tahu bikin rahang saya itu kayak pegel gitu ya. Ternyata ada apa namanya nih, suntingan salahnya gitu ya. Maksudnya shot yang salah gitu. Tapi yang salah itu kok kelakar gitu ya. Tapi menarik sih ya, hal yang memang saya sukai di sini saya bisa melihat lawakan Jeb digabung dengan lawakan Pak Kodi itu membuat saya itu kayak gimana ya cuy. Ya mungkin karena selera humor saya itu berpendapat Jeb dengan Pak Kodi itu cocok gitu ya. Itu menurut pandangan saya cuy. Gak tahu kalau pandangan korang seperti apa. Apalagi ditambah dengan adanya Pak Din gitu ya. Selalu jadi penengah gitu ya. Dan selalu bisa dibilang jadi bahan juga gitu cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Semoga video ini tuh bisa menghibur semuanya ya. Semua yang followers NDTK. Yang masih stay di channel NDTK. Semoga terhibur. Dan saatnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Thank you next. Bye.